Oke teman-teman, kali ini kita berada di objek wisata Pikatan Waterpark yang berada di Desa Mudal, Kecamatan Temanggung, Jawa Tengah. Ikuti terus perjalanan kami dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Pikatan telah dikenal oleh masyarakat di luar Kabupaten Temanggung memiliki daya tarik tersendiri, karena selain sumber airnya yang begitu besar dan menyimpan legenda, juga karena terdapat fasilitas kolam renang berstandar nasional yang sering digunakan untuk ajang lomba renang tingkat regional dan nasional. Saat sekarang ini objek wisata kolam renang Pikatan yang terletak di Desa Mudal, Kecamatan Temanggung semakin terlihat merupakan embrio wisata yang representatif dan dapat diandalkan karena telah dikembangkan menjadi wahana permainan air Pikatan Waterpark. Pikatan Waterpark sangat mudah dijangkau. Dari Terminal Induk Keuangan Temanggung, Pikatan Waterpark hanya berjarak 2 km. Dengan menumpang angkutan umum yang jumlahnya cukup banyak, setiap pengunjung melewati jalur yang cukup bagus, perjalanan terminal ke Pikatan yang pendek ini cukup memikat, karena melewati persawahan yang luas dan jalan yang lebar. Ketika cuaca bersahabat, dari beberapa titik ini pelancong dapat menyaksikan Gunung Merapi, Merbabu, Andong, Telomoyo dan Gunung Ungaran. Waterpark ini memiliki luas 1,5 hektar. Terdapat 5 kolam yang berupa kolam renang anak, kolam renang dewasa, kolam renang olimpik untuk kejuaraan dan kolam renang untuk bermain, main. Terdapat pula 10 seluncuran yang seru untuk dicoba, wahana bertumpah dan jembatan goyang. Fasilitas lain ada area parkir luas, kamar mandi ganti yang luas pula serta taman istirahat. Satu lagi, di Pikatan Water Park ini disediakan wahana outbound yang bisa dinikmati secara gratis, serta sungai yang dipenuhi ikan hias. Harga tiket masuknya pada Selasa, Jumat Rp15.000 orang, sedangkan Sabtu, Minggu Rp20.000 orang. Pikatan Water Park buka dari jam 8 pagi sampai 3 sore.